Salam hormat dan juga selamat datang ke majlis sambutan Hari Kristian peringkat Negeri Selangor tahun 2019. Hari ini kita bersama-sama kumpul di sini, ruang parking terbuka GM Klang Wholesale City untuk meraihkan Hari Christmas, perayaan penuh dengan kemeriahan dan juga kegembiraan, yang mana majlis ini adalah bukan sekadar memberikan hadiah tapi juga membawa kepada keharmonian perpaduan antara kaum di Negeri Selangor. Bagi pihak penganjur dan seluruh rakyat Negeri Selangor, saya merakamkan setinggi penghargaan atas kudiat kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk menghadiri dan juga menyempurnakan majlis yang amat bermakna pada malam ini. Sempat saya mengambil peluang ini bagi mewakili seluruh keluarga rakyat Selangor, terutamanya yang beragama Kristian, untuk menyampaikan ucapan tahniah kepada Datuk Menteri Besar atas pengundian Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor, iaitu SPMS, yang membawa gelaran Datuk Seri oleh Duri Yang Maha Mulia Tunku Sultan Selangor. Tuan puan-puan sekalian, majlis sambutan Hari Krismas ini melambangkan manifestasi kerjasama yang terus erat dan kukuh antara kaum dan kerajaan negeri dalam menjayakan agenda ke arah mengukuhkan lagi perpaduan berbilang kaum. Sebenarnya, sambutan sebegini negara-negara kita, terutamanya Negeri Selangor, pada perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan juga Hari Krismas termasuk satu tradisi. Apa menarik adalah anda tidak akan berpeluang menikmati semua ini di negara lain selain di Malaysia, kerana semua terbuka diadakan sebagai mengekspresikan kemesraan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum dan keturunan, antaranya Melayu, Cina, India dan lain-lain. Semua ini adalah refleksi kepada keharmonian negara kita. Tradisi rumah terbuka yang diserikan dengan amalan kunjung-mengunjung merupakan amaran murni yang bukan sahaja akan mereka hubungan sama ahli keluarga, mantapkan lagi perpaduan antara kaum. Banyak bahkan ia juga dapat mendekatkan lagi pemimpin dengan rakyat di peringkat akar umbi. Bangga saya nyatakan bahawa Kerajaan Negeri Pakatan Harapan telah pun melakukan pelbagai pembaharuan dalam pentadbiran negeri ini ke arah negeri makmur dan juga maju. Melalui inisiatif Peluang Rakyat, kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai program yang memberikan bantuan kepada rakyat Negeri Selangor, seluruhnya mendapat manfaat melalui program-program IPR yang telah pun dilaksanakan. Hari ini merangkumi kebajikan warga emas, bayi yang mulai lahir, pelajar dan seluruh golongan dan lapisan masyarakat. Ini membuktikan dengan jelas kerajaan negeri menjaga kebajikan dengan adil dan saksama. Dan bukan sahaja program-program serupanya ini, kerajaan juga menjadikan peruntukan sebanyak 6 juta setiap tahun sejak 2019, sebelumnya adalah 3 juta sebelum itu, kepada pembangunan agama-agama lain selain Islam, termasuk agama Kristian. Tamu yang saya hormati sekalian, sambutan Christmas begitu sinonim dengan suasana di mana kita semua bersama-sama ahli keluarga tercinta, saudara mara, rakan taulan, jiran tetangga, sahabat handai dan masyarakat setempat dapat berkumpul, mengunjungi, mengeratkan hubungan serta membuka lembaran baru. Keunikan sambutan rumah terbuka di Negeri Selangor juga merupakan salah satu platform untuk kita mengetengahkan sambutan perayaan yang ada di negara kita, juga melambangkan identiti dan juga kebudayaan kita. Saya percaya sambutan Christmas adalah satu simbolik keriangan dan juga kegembiraan bersama, iaitu menyatukan ahli keluarga dan ahli masyarakat, akan lebih makna apabila kongsi dengan mereka yang memerlukan bantuan dan juga serba kekurangan seperti keluarga miskin, orang kurang upaya termasuk OKU, kanak-kanak dan warga emas. Dan besar harapan saya agar sambutan Hari Christmas ni diteruskan pada setiap tahun dan seterusnya akan membantu kita untuk memupuk nilai-nilai keprihatinan, saling menghormati dan menyayangi serta berkongsi kegembiraan dan kemajuan yang dicapai. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya bagi pihak jawatankuasa penganjur acara dan juga Kerajaan Negeri Selangor, ingin juga dimarahkan ucapan terima kasih dan sekalung tahniah kepada pihak Persatuan Belia Kristian Malaysia dan juga Majlis Perbandaran Kelang, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kerja Raya JKR, Daerah Kelang
Jabatan Kesihatan Malaysia dan juga Syarikat Air Selangor, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan juga paling penting pihak Kemuda GM Kelang Sdn Bhd yang telah pun memberi tempat kita untuk menganjurkan program di sini. Dan seluruh jalan kuasa induk majlis sambutan hari Krismas peringkat negeri Selangor tahun 2019 dan seluruh negeri ahli jalan kuasa serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung atas komitmen dan kerja keras dan kerjasama bagi menjayakan majlis ini. Di sini saya ambil kesempatan untuk mengucap selamat menyambut Christmas, Merry Christmas, Happy New Year kepada semua penganut Kristian. Sekian, terima kasih.